1.500 orang. DPD PWRI Sumut audensi ke Diskom Info Provinsi Sumatera Utara. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Sumatera Utara melakukan audensi ke Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka silaturahmi dalam perkenalan pengurus. Pertemuan yang dilangsungkan di Aula Diskom Info Sumut dihadir Ketua DPD PWRI Sumut Dr. Masdar Limbong, Sekretaris Joko Imawan, Bendahara M. Syafi'i, para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Ketua OKK, Ketua-Ketua Bidang dan jajaran pengurusan lainnya. Sementara dari Diskom Info hadir Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus yang diwakili Kabid Pengelolaan Informasi Kominfo Sumut Iwan Siregar. Didampingi Kasih Informasi Ahmad Basri serta sejumlah staf. Dalam pertemuan ini Dr. Masdar Limbong menyampaikan PWRI adalah organisasi wartawan legal yang telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sementara untuk kepengurusan PWRI di kabupaten kota di Sumut, lanjut Masdar telah terbentuk 31 divisi PWRI, sedangkan untuk 2 divisi lagi masih dalam tahap persiapan pembentukan kepengurusan. Kemudian untuk anggota saat ini telah terdaftar sekitar 700 anggota se-Sumatera Utara tersebar di berbagai media pers. Dari pertemuan ini dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Sumut dengan PWRI Sumut sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia, terutama dalam hal menyampaikan informasi publik demi terwujudnya Sumut yang mempertahankan.